<Sessimus> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Berjumpa kembali para jamaah al-asran Mudah-mudahan semuanya kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah kali ini saya ingin membahas fikih Perihal kurban Ya, karena memang sekarang momennya tepat kali ya Karena lagi idul adha uh, Mungkin ini momen tepat jika saya menerangkan perihal kurban okay. Apa yang menjadikan uh, pertanyaan kali ini Misalkan ada seseorang yang ingin berkurban Tetapi kok setelah dicek-cek harga uh, Hewan yang ingin saya kurbani itu ternyata Misalkan kambing ataupun domba gitu ya Ataupun sapi juga bisa gitu Kok setelah dicek harga, kok ini harga kambing yang betina kok lebih murah ya daripada eh, kambing yang jantan misalkan, sehingga memutuskan ah aku sekarang kurbannya pakai yang betina saja. Tapi itu sebetulnya sah gak sih kalau misalkan kita berkurban menggunakan hewan yang betina. Aku pernah dengar katanya itu harus pakai yang jantan katanya ya gitu. Nah misalkan ada sedikit keraguan yang ada di dalam hati kita. Nah bagaimana itu sebetulnya sah gak sih kalau misalkan kita berkurban menggunakan hewan yang betina. Insya Allah saya akan terangkan dengan jelas di dalam kitab Bemajmu Syarah Muhadzab saya ketemui pada juz ke-8 pada sahifah 290. Baik. Nah, sah enggak ya? Nah, maka di sini bismillahirrahmanirrahim Yasihut tadhiyatu bizakari wabil untha bil ijma'i. Nah, ini langsung nih. Langsung kepada jawabannya. Di sini dikatakan sah. Kita melaksanakan kurban. Hewannya mau hewan yang jantan wabil unta ataupun hewannya yang betina bil ijumai ini sudah sepakat para ulama. Nah, jadi langsung udah bisa kita jawab ya hukumnya itu adalah sah jika kita berkurban meskipun menggunakan hewan yang betina. Bahkan ini sudah ijma udah kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Nah tetapi ada nih selanjutnya apa yang lebih afdol dan apa yang lebih utama dan bagaimana cirinya. Wafil afdoli minuhu makhilafun. Tetapinya keutamaan dari yang barusan mau jantan ataupun betina itu khilafun. Memang ada perbedaan pendapat ulama. As-sahihu, ini kalau menurut kawal yang sahih ya. Alladhi naso syafi'iyu fil Nah kalau yang dienas dari salah satu matabi imam as yang terdapat di dalam kitab wati'i. Wabihi bahwa ternyata khilaf itu maksudnya adalah perbedaan pendapat itu. Koto'a kathiruna anadzakaro of minal unsa Jadi memastikan nih yang dienas bahwa memang kebanyakan, ini kebanyakan para ulama berpendapat bahwa yang lebih utama jika dibanding-banding antara jantan dan betina, mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu adalah hewan yang jantan. Ya. Apa? Hewan yang jantan memang itu lebih afdol, lebih utama. Tetapi kan tadi bukan berarti tidak sah yang betina, ya. Tetapi ada juga nih, ulama yang mengatakan, "Kata ini satu ulama mengatakan bahwa yang betina itu yang lebih afdol, yang lebih utama." Berarti ada khilafiyah, tetapi tetap saja dari kebanyakan para ulama yang berpendapat, justru yang jantan yang lebih utama

mengapa qala al-unsa kenapa sebagian dari mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang yang hewan yang betina diperbolehkan juga memang itu salah satu alasan karena memang hewan betina biasanya itu lebih cenderung apa itu banyak dagingnya katanya seperti itu Andaikan, misalkan, begitu juga kata ulama, andaikan kita mau memilih pada saat ini ada jantan, hewannya yang jantan. Maka sebaiknya dipilih yang lebih baik itu adalah yang jantan yang memang lebih banyak gajihnya dari hewan tersebut. Kalau misalkan kita mau berkurban dengan hewan yang betina, maka yang lebih utama, yang lebih baik itu adalah mencari betina yang sudah tidak bisa mempunyai anak lagi. Jadi kalau kalau di manusia yang udah monopos gitu, <laughs> yang udah tidak bisa menghasilkan lagi anak, itu untuk pemilihan hewan betina yang lebih baik. Nah, jadi itu ada tips selanjutnya kalau kita ingin mencari yang lebih afdal ataupun yang lebih utama seperti itu. lam yanzu lam talid wallahu a'lam. Jadi intinya ya seperti itu dah. Kalau misalkan kita mau memilih hewan yang jantan, maka carilah yang sehat, yang gagah, yang kuat, yang tidak cacat seperti itu ya. Kalau andaikan kita mau memilih betina pun ditambahi selain sehat, selain Gak cacat, selain kuat, selain gagah, maka lebih baik cari kalau yang betina yang sudah tidak bisa melahirkan lagi anaknya. Seperti itu ya, nah, itu mungkin jawabannya. Jadi, apa sudah bisa kita ketemui sah atau tidak? Maka jawabnya sah memang, meskipun yang lebih utama itu dengan hewan yang jantan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.